Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah untuk almarhum Ghazali Mas Hanbis Mas'ud. Sahabat saya dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan selalu alafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan bahagia selalu. Sebelumnya, sekali lagi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka cita yang mendalam untuk sahabat kami, Mbak Mary, atas kepergian atau kepulangan suaminya, yaitu Bapak Ghazali Mas Han bin Mas'ud. Beliau juga adalah sahabat kami. Ya Allah. Kuat ya Mbak, sabar ya Mbak ya. Iya, orang baik kok Mbak, insya Allah. Sabar ya Mbak ya. Soalnya ya bisa. Iya. Sama Mbak Uter ya. Benar-benar itu di luar dan iya, cepat kan. Makanya ada yang ditunggu. Dadanya yang udah mana baiknya kan anak-anak maunya kan jadi dan keduanya mereka itu adalah sahabat kami waktu masih bekerja di perusahaan yaitu di PT AMT Astra Mikrotonik Technology atau juga yang disebut terakhir itu PT Unisem. Dan sekali lagi semoga beliau tabah menghadapi ujian dan cobaan ini. Dan kita semua adalah orang-orang yang juga menunggu giliran kapan dipanggil dan di mana kita akan dipanggil. Sekali lagi semoga husnul khotimah untuk beliau, Bapak almarhum Ghazali Mas Han bin Mas'ud. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah untuk menghadapi ujian dan cobaan ini. Amin Allahumma amin. Satu ay, satu, tengah. Lepas. Ikut. Sini tu nggak ada pelepasan ya? Udah itu Mbak. Baiklah teman-teman, ini jenazah akan dibawa ke masjid di komplek perumahannya dan akan disolatkan di sana sebagai kewajiban kita selaku umat muslim terhadap jenazah, yaitu fardu kifayah yang ketiga menyolatkannya dan kemudian nanti akan dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Ini Mbak Merinya sedang menerima belasungkawa dari sahabat, teman, dan sejawat waktu kita masih kerja di perusahaan dulu ya teman-teman. Iya, yang datang itu banyak banget sebenarnya, cuma karena tadi saya agak telat datangnya jadi tidak terekam semua sahabat yang datang. Sahabat-sahabat terdekat semua tuh hampir hadir yang masih berada di Kota Batu. Oh ya teman-teman, ini jenazah akan dibawa ke masjid terdekat. Sekali lagi kita masih di depan rumah almarhum untuk bareng dengan Mbak Merinya ke masjid. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Sekali lagi semoga beliau husnul khotimah. Dan ini kita sudah sampai di masjid, yuk kita ikutin prosesi sholat jenazahnya ya teman-teman. Insyaallah almarhum ini orang baik. Saya yang menjadi saksinya Pak, beliau adalah orang baik. Insyaallah Pak, almarhum ini orang baik. Orang baik. Aku nggak tahu anaknya cewek Mbak. Semuanya saksinya. Beliau selalu mendoakan almarhum. Yang selanjutnya namanya juga manusia biasa, tentu tidak lepas dari salah dan dosa. Maka dari itu kami mohon untuk dimaafkan jika ada tutur kata tidak waktu beliau semasa hidupnya yang tidak pas dengan hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon untuk dimaafkan sedalam-dalamnya. Yang selanjutnya, apabila ada hak utang utang, pinjam-minjam yang belum dikembalikan, kami mohon untuk dibebaskan. Jika keberatan membebaskannya, silakan menghubungi keluarganya, anak-anak. Insya Allah kewajiban beliau akan ditunaikan oleh ahli warisnya, oleh anak. Selanjutnya saya minta kami gaji untuk terus menerus mendoakan almarhum.
Alhamdulillah prosesi sholat jenazahnya sudah selesai dan jenazah akan dibawa menuju ke pemakaman umum Temiang ya teman-teman, karena di daerah Batu Haji itu untuk pemakaman umumnya ada di Temiang. Mas, iya masih ingat saya. Masih ingat. Lewat sana jenazah. Cuman lewat sana loh Mbak, bukan lewat sini loh. Teman-teman, ini jenazah sudah naik di ambulan dan akan dibawa ke pemakaman taman makam di Temiang. Ya, kita ikuti. Iya, mana kita dibawa, kita ikut. Kita ikut ya? Kalau ikut, kita ikut. Itu Mia bukan? Mia tadi di kamera itu ya? Ayo, kok ayo, kawa pulang ya kan? Kita akan ikut mobilnya Mbak Sriwit dan Mas Budi. Ini saya bersama teman saya Bu Adriana. Kita akan menuju pemakaman. Yuk ikutin kami ke pemakaman.